Kakak minta tolong ya, kamu tolong jagain rumah dan warung ini. Soalnya papa. Kakak ngapain pakai yang kayak gini? Ya kakak mau dinas ini. Kok nggak kayak biasanya pakainya? Besoknya kakak mau cari buronan ini. Tapi kok tumben kakak pakai kayak gini? Ya namanya juga orang mau menyamar, Dek. Apa kan? Keren. Ketimbang ketahuan sama buronan itu. Ya udah. Ya udah. Aku ikut boleh? Ngapain mau ikut? Terus yang jagain warung ini siapa? Ya udah, mending kamu jagain rumah. Nanti kalau ada apa-apa mending telepon kakak aja. Mm-mm. Kakak mau berangkat. Iya. Eh, bisa kemana-mana? Belum salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh banget kakak kerja pakai baju kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, namanya juga kerja. Tugas aku kan jaga rumah, jaga toko. Udah deh, mending aku masuk aja. Ini Kak Ferdi kemana ya? Kok masih belum datang juga? Nah, ini Kak Ferdi. Selamat siang, Komandan. Siang. Oh iya. Saya minta tolong sama Pak Ferdi. Bentar lagi saya kan ini mau mengintai buronan itu. Terus ya. Pak Ferdi, ya sambil lalu mengintai dari jauh ya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, ya Pak Ferdi langsung sigap aja ke saya. Siap, Pak. Nomor saya. Takutnya nanti buronan itu melawan saya. Ya sudah, kalau seperti itu saya siap memantau dari jauh, Pak. Oke. Tapi kenapa Bapak berpenampilan seperti ini, Pak? Ya soalnya saya apa nyamar jadi ya, gembel. Gak usah, Pak Ferdi. Ya. Saya memang sengaja baju saya kayak gini, ya biar gak ketahuan sama buronan itu, Pak Ferdi. Oh iya, Pak. Soalnya buronan ini kelas kakap, Pak. Ya itu, Pak Ferdi. Semua anggota juga sudah ya mau menangkap dia, tapi selalu gagal, Pak. Semoga kali ini kita bisa berhasil, Pak. Amin, amin, amin. Ya udah, kita langsung laksanakan aja. Siap, Pak. Sudah. Kalau semoga berhasil itu, ya. Saya permisi dulu, Pak. Ya. Saya mau lanjut ke sana ya. Siapa tahu Pak, nanti ada di sana buronan. Narissa lama banget sih. Ya tapi masa iya sih? Setelah aku keren kayak gini ya kan, motor aku keren kayak gini juga. Masa iya Narissa masih menolak aku? Masih mau milih pacarnya yang gak tahu asalnya dari mana, yang pekerjaannya itu gak. Eh, Narissa. Udah siap kamu jalan sama aku? Udah kok, aku udah siap. Oh iya. Kenapa? Emangnya kamu ngapain sih ngajak aku ketemu? Gini, Sa. Secara kan aku kan suka sama kamu ya. Nah, sekarang ini aku mau ngajak kamu itu shopping, mau ngajak kamu itu belanja. Apapun maunya kamu sekarang, aku akan turuti kok. Kamu tenang aja. Kamu tuh gun-gun. Kamu kenapa? Kok tetap aja ya, kayak dulu. Loh, iya. Aku kan tetapnya sama kamu kan. Lagian, aku udah berjanji loh sama diri aku sendiri. Sebelum aku dapetin kamu, aku gak akan pernah mau sama yang lain. Ya cuma aja kamunya yang gak peka ya kan. Iya, soalnya kan aku juga... Juga apa? Masih mikir-mikir. Masih mikir-mikir kenapa ya kan? Gini, pacaran sama aku udah jelas. Kamu minta apa sama aku turutin. Kamu mau ini, mau itu, mau kemana, mau ke ini. Aku turutin kok. Aku kurang apa coba? Daripada ya sama pacar kamu itu yang belum jelas asal-usulnya dari mana. Yang pekerjaannya apa ya kan? Belum tentu pacar kamu itu kan ngirim uang seperti aku kan? Gimana? Kamu nih, gun. Gini, kesempatan. Kamu tuh ya, dari dulu gak berubah. Kamu tahu aku punya pacar, karena kamu berusaha deketin aku. Ya iya, karena kamu itu cinta pertama aku, Sa. Mau gimana pun, aku akan berusaha kok. Mau dapetin kamu gimana pun, aku akan tetap berusaha. Ya mesti. Beneran? Iya, beneran. Udahlah, daripada kamu banyak mikir-mikir ya kan. Kesempatan hanya satu kali, Sa. Kalau kamu masih menolak aku, ya mungkin kamu nanti akan nyesel pada akhirnya. Udah gini aja, daripada kita cuma ngomong aja di sini ya kan, mending kita langsung jalan aja. Kamu mau minta apa, kamu mau belanja apa, aku turutin kok untuk saat ini. Ya udah deh, ayo beneran. Ya udah. Ini udah panas banget loh, Bun. Ya udah. Ayo bentar dong. Kenapa? Aku masih nungguin Lucky, sahabat aku. Loh. Aku udah janjian sama dia. Oh ya udah sekalian. Oh ini. Sahabat kamu? Iya. Ya udah sekalian aja. Udah datang. Ya, gak apa-apa kan? Iya gak apa-apa, sekalian gak aja. Kan? Enggak, aku gak pernah keberatan sama kamu. Emang yang paling baik deh. Iya, sekalian aja nanti aku traktir juga ya. Lucky, kayaknya kita gak jadi deh yang... Loh, gitu? Gak jadi gimana? Loh iya, maksudnya aku tuh yang kita mau lihat kerudung, kita cancel dulu deh. Ini diajak makan-makan sama Adi. Nah iya, gimana? Loh, aku ikut.
Iya. Jadi obat nyamuk gitu ya? Ya loh, enggak. Ya enggak, ntar kamu itu tak aku traktir juga kok. Kamu tenang aja. Gimana? Ya udah deh. Kapan lagi ya kan kamu makan gratis? Ya udah. Mau berangkat sekarang? Ya udah, berangkat sekarang aja. Berangkat sekarang aja deh. Sekarang aku harus nemuin buronan itu nih. Soalnya kan dia gesit banget kalau disuruh ngumpet atau lari. Duh. Buronan itu kok sama Tarisa ya? Waduh, bisa gawat nih. Kalau sampai si Tarisa ketipu sama buronan itu, aku harus gimana ya? Ya udah deh, mending aku agak tahu aja. Ini si Tarisa, kok bisa kenal sama buronan ini? Sayang. Kamu sayang. Dah, kenapa kamu? Beneran kamu? Iya, ini aku Cahya, pacar kamu. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Kok gak dijawab? Terus oh, ini siapa kok? Ada cowok di depan bentar, rumah kamu. Bentar, ini siapa? Lah, jangan aku yang nanya kamu siapa? Kamu siapa? Jangan bilang ini pacar kamu. Lah ini memang pacar aku. Oh, jadi ini pacar kamu yang asal usulnya agak jelas. Lah bukan. Siapa? Ini cuma ngaku-ngaku pacarnya Tarisa aja. Loh, iya, kamu aku sudah aku udah tahu kamu semuanya tentang gitu, Tarisa. Kamu kok gini sih, Ki? Kamu enggak usah ngomporin hubungan kita lah. Iya, kamu yang ngejar Tarisa sama ini. Kamu enggak usah ngomporin hubungan kita lah. Kamu kan sahabat. Aku ngaku ke Tarisa. Mas. Hargai saya, di sini saya bicara loh. Ya udah Mas. Udah ya, mending kamu enggak usah marah-marah sama dia. Ya enggak, gini Sa. Bentar. Kamu mau kemana? Aku kesini mau ke kamu ya. Ini Mas, sekarang Mas jujur aja. Mas ini siapanya si Tarisa? Saya sudah jujur Mas. Saya nih pacarnya si Tarisa. Saya sudah lama pacaran sama dia. Kenapa kamu malah ngakuin aku sebagai pacar kamu sih? Kamu tahu kan kalau aku juga punya pacar, tapi tolong Adi. Gugun. Gini. Aku tuh Sa. Ya udah kamu mending jujur aja sekarang. Oke, Luki. Emangnya selama ini aku pacaran sama Gambel? Enggak kan? Ya enggak mungkin lah Tarisa cantik. Masa mau sama gini, Gambel Mas, kayak gini? Gini, ya udah, saya di sini tahu kalau Mas ini pacarnya Tarisa. Ya udah enggak apa-apa kalau Mas enggak mengaku pacarnya Tarisa. Ya, tapi setidaknya Mas kalau mau ketemu sama Tarisa, iya kayak gini nih. Ini apa ini? Lah, Mas, apa baju saya dirobek, Mas? Ini baju satu-satunya loh, Mas. Gini, kalau Mas ini emang pacarnya Tarisa, itu hargai Tarisa dong. Nah, saya sudah Tarisa itu gak Tarisa. Mau juga pacarnya sama kayak Mas, lihat nih. Ini sobek. Ya gak mau lah Tarisa cantik. Nah, masa mau sama gembel kayak gini. Aku aja yang jelas, mau. Yang jelas Tarisa itu sekarang akan jadi pacar aku. Kok bisa sih? Ya bisa lah. Kamu sudah lah. Ganteng rapi kayak kamu. Dibandingkan kayak kamu kayak gembel kayak gini ya kan? Ya mau musuhan kayak aku, udah kamu gak akan bisa. Ya tapi setidaknya ya kamu hargai aku lah. Aku selama ini berjuang demi kamu, tapi kamu malah kayak gini sama aku, Sah. Gun. Kenapa? Dia memang Cahya. Oh, ini Cahya? Iya. Ini aku Cahya. Oh. Kenapa? Tapi aku nggak ngerti dah ya. Kenapa kamu tuh berpenampilan seperti lah, ini? Lah, kenapa? Oh, kamu malu? Seperti gambar, malu lah, banget lah. Gini. Buruk rupa, tau nggak? Gini, katanya kamu mau nerima aku apa adanya setelah kamu ketemu sama aku. Aku pakai kayak gini. Apa adanya, tapi ini bolong, bolong. Nggak suka. Kenapa dirobek? Kenapa dirobek? Masya Allah. Ya udah, kalau di sini Mas emang pacarnya Tarisa, tapi Mas itu hargain Tarisa. Lagian bagus sih. Sekarang aku di sini tahu juga si Cahya itu gimana. Ternyata penampilannya nggak jauh beda dengan ya pengemis di jalanan. Ini. Emang gembel itu. Gini, aku mau tanya sama kamu. Cahya, kamu ini kerja apa? Ya, kamu aku kerja kayak gini. Gini. Aku kan juga gak perlu ngasih tahu pekerjaan aku apa. Loh, gak perlu kasih tahu gimana? Kan penting juga. Loh, penting buat aku. Mungkin malu ya? Oh, kamu malu? Iya, pasti malu. Secara apa ya kan? Kamu dibandingkan aku, itu kamu gak ada apa-apanya. Memangnya kamu kerja apa? Loh. Kok sombongnya minta ampun dari tadi? Merobek baju aku. Menghina aku. Orang itu tidak perlu dilihat dari pekerjaan. Tidak perlu ditanya pekerjaannya itu apa. Yang penting lihat dari penampilannya. Yang jelas, semua orang tuh menilai dari segi pekerjaan dan loh ya enggak gimana gini sih, kalau orang itu enggak mau ribet. Sekarang kamu lihat penampilannya aku gimana, seperti kantoran kan ya, daripada kayak kamu. Daripada kamu nih, kamu cuma model baju rapi kayak gini sudah sombongnya minta ampun. Loh ya enggak, memang kamu kerja apa sih? Kamu tuh enggak perlu tanya aku kerjaan aku. Ingat urusin dulu kamu pacar. Ya udah gini, kamu ya, kamu tapi salut sih sama nyali kamu. Karena apa?
kamu model baju kayak gini, model baju sobek-sobek kayak gini, kamu berani banget mencintai Tarisa. Ya kenapa? Yang Tarisa, Tarisa di sini primadona di desa ini. Itu pun andai kamu tahu ya, itu pun harus dimiliki aku seorang. Enggak boleh diganggu gini. Juga sama. Tunggu, bentar, Gun. Aku mau bicara sama dia. Sini. Apalagi sih? Kamu tuh ya jauh-jauh dari luar kota. Kenapa? Penampilan kamu kayak gini. Ya terpenting kan selama ini aku sudah mencukupi keperluan kamu, kebutuhan kamu. Mencukupi gimana? Kamu ngirim uang? Yang jelas. Kamu dikirim uang sama dia? Yang jelas aku ngirim uang lah buat dia. Berapa? Ya gak perlu tahu kamu siapa. Aku aja baru ketemu sama kamu di sini. Kok sok-sokan. Loh ya enggak. Kenapa sih kamu tuh pakai baju kayak gini? Ya kenapa? Aku cuma. Kalau kamu pakai baju kayak gini, aku bakalan lebih milih Gugun lah daripada kamu. Kamu yakin? Udah sini. Iya aku yakin. Yakin banget lah daripada kamu. Kalau penampilan kayak gini, emang kamu udah yakin kenapa? Banget? Yakin lah. Bisa untuk membahagiakan si Tarisa. Lah jelas dia bahagia sama aku. Ya aja sendiri. Dia bahagia sama aku apa enggak? Enggak. Aku enggak jadi keluar ya. Aku kenapa lo? Di telepon lo ada acara mendadak. Oh iya. Dibantuin keluar motorku dong. Gue nanyain dong. Sah. Kamu kan cowok yang paling baik. Kamu gimana sih? Apanya yang gimana? Selama, aku tuh malu aku sarani ya putus sih. Aja. Iya lo kek. Ya aku enggak mau putus sama kamu. Ya, jadi kamu ya. Cuma gara-gara baju aku ini mau putus. Sedih kamu tuh emang malu-malu. Coba dong kamu tuh enggak punya salah. Emang kamu tuh enggak punya kaca apa di rumah? Ya punya lah. Kamu berangkat jauh-jauh dari luar kota buat ketemu aku, kamu pakai baju kayak gini. Ya aku memang baju rambengan kayak gini. Gini, aku sengaja. Buruk rupa banget, tahu enggak sih? Gini, Sah. Aku sengaja pakaian baju kayak gini. Ya aku cuma mau ngelihat kamu gimana reaksi kamu ngelihat aku. Lah emang kamu punya baju bagus? Emangnya ya. Ngapain? Coba ngapain kamu tuh butuh reaksi aku ngapain? Tolong dong, ini tuh dunia nyata. Ini bukan film, bukan YouTube, tau gak? Aku pikir kamu beda sama cewek yang lain di luar sana. Bakal nerima aku padanya. Ternyata sama aja. Loh ya gini, sama aja. Cewek mana sih yang mau diajak susah? Lah, aku nih gak mau ngajak susah dia. Ya ini buktinya. Pakai baju kayak gini bukan susah. Kenapa gak? Ini apa? Apa buktinya? Buktinya terus aja. Kamu gini, ya sok-sokan pura-pura menyamar gitu. Kalau nanti pada akhirnya kamu orang kaya gitu. Gak gitu. Gak gitu konsepnya. Gini. Terus gimana? Si kamu aja sudah ngerebut si Tarisa dari aku. Loh aku di sini gak merebut. Lah. Ya cuma aja Tarisa aja gak pantas sama kamu. Yang gak pantasnya gini. Aku tuh kasihan sama Tarisa. Daripada Tarisa itu hidup susah sama kamu. Ya gak dapat apa-apa nantinya. Mending Tarisa itu sama aku yang jelas. Kekayaan aku ada, mobil aku ada, rumah aku ada. Gimana kan kayak kamu? Ya udah deh, kalau kamu punya apa? Cuma gelas aku kayak gini. Dia mama. Ya udah. Gini Sah, aku cuma minta kepastian kamu sekarang. Kamu bilang sama aku, jujur ya. Kamu lebih milih dia daripada aku. Jujur udah, aja, gak apa-apa. Aku bakal terima semuanya kok. Itu memang. Bakal terima. Yang jelas, udah. Akan aku bilang ya. Ucapan si Tarisa. Tarisa pasti memilih aku daripada kamu. Camkan itu. Waduh. Sampai main kekerasan dia. Aku enggak main kekerasan. Kayak gitu keras. Kalau aku mukul baru itu keras. Ya, kalau kamu mukul aku visum. Loh. Jangan seenaknya mukul lah sekarang nih. Ya bisa apa-apa bisa dihukum. Loh ya sama. Kalau kamu main hukum, ya aku bisa beli kok. Secara udah. Aku ini orang kaya. Iya. Pasti aku banyak kelebihan daripada kamu. Enggak ada orang kaya kayak kamu. Aduh, aku pusing. Ya udah, Sa. Kamu kenapa? Emang kenapa? Kamu jangan udah gini aja. Nih, ini Tarisa pusing itu gara-gara kamu. Coba aja kamu enggak kesini. Kamu tuh udah gak sayang kan sama aku? Aku pusing kamu juga enggak peduli lagi. Ya udahlah, aku tuh sekarang milih gua. Kalau aku enggak sayang, ngapain aku pulang ke sini? Iya, sama aja. Di sini tuh banyak orang. Kalau kamu emang sayang sama Tarisa, kamu enggak akan pakai baju kayak gini. Iya, terus aku di mana? Gini. Terus aku. Terus kamu tuh cuma malu-maluin aku aja, tahu enggak? Gini Sa, aku nih sudah ngerencanain semua. Kita kan mau nikah. Kenapa kamu malah nikah? Mau nikah sama gembel kayak kamu itu. Kamu mikir dong. Tadi saya cantik-cantik kayak gini mau nikah sama gembel. Gimana nanti kalau masalah resepsi, masalah pernikahan kan, gimana? Gini, kalau cuma Sa itu gampang, tapi kalau masalah iya, resepsi kamu bisa bayar. Ya bisa lah. Model baju kayak gini bisa bayar, ha? Bisa bayar. Otak kamu tuh di mana? Sadar. Ya udahlah. Aku cuma ngingetin sama kamu lain kali, kamu kalau mau dekat Tarisa sama siapa milih-milih. Milih-milih kenapa? Tarisa milih aku pasti. Ya udah tepat daripada milih kamu yang masa depannya suram kayak gitu. Kamu yakin kenapa sama? Sih, Cah, ya? Yang enggak soalnya kan dari tadi cowok kamu ini ya sombongnya minta ampun. Loh, aku sombong kan terserah aku. Kamu cari masalah sama aku. Kamu cari masalah. Hah? Udah.
Makanya kamu tuh ya, daripada kamu tuh babak belur di sini, mending kamu tuh cabut aja deh. Ya udah, kalian kamu keluar. Ya udah, cabut aja. Loh, ya udah sama aja. Kamu kan di rumah, di depan rumahnya Tarisa dong. Lah kenapa? Aku cuma mau numpang duduk di sini. Enggak bisa. Di sini udah aku sewa. Kamu dan Tarisa udah beli aku. Waduh. Baru pacar aja kamu sudah sok-sokan, sok kuasa di rumah Tarisa. Loh, aku kan sok kuasa. Apalagi kamu sudah jadi suaminya si Tarisa. Loh, ya kenapa kan? Ayo kita pergi aja, aku udah lapar loh. Ya udah, yuk kita pergi aja. Enggak ada urusan sama orang kayak gitu ya kan. Kamu apaan? Ya enggak. Nah, aku tuh enggak suka loh ya. Kamu tuh kayak ada beban, kayak ada masalah. Kamu kalau masalah ada masalah sama aku tuh ngomong, enggak usah pakai ambil kontak kayak gini. Mana kontaknya? Lah itu, si Tarisa. Kamu enggak ngelihat? Aku enggak bilang sih. Kamu enggak ngelihat apa? Di tadi nih kontaknya. Kamu bilang sih pacar kamu tuh. Terus alasan kamu ngambil kontak itu kenapa? Buat apa? Udah, mending kamu aja pergi dari sini. Gini aja, aku gak jadi jalan, aku mau di sini. Kenapa? Ya udah di sini aja. Oh enggak, aku di sini mau ngusir kamu. Aku gak suka ada kamu di sini. Lagian kalau kamu menguntungkan baru, kamu gak apa-apa di sini. Kamu aja ya, kayak sampah kayak gini. Ya udah terserah kamu. Kamu tuh kok motor kamu bagus ya? Oh iya bagus. Ya bagus. Karena apa? Karena ini baru semalam aku beli. Gak kamu. Kamu kesini pasti naik taksi. Kamu tuh lama banget gak pernah temuin aku. Ada di luar kota, datang-datang kamu tuh penampilannya kayak gini. Nah kenapa? Yang terpenting kan terbukti. Apanya? Hasilnya nyata. Kamu kalau apa? Nyata aku apa? Loh. Jadi gembel kayak gini hasilnya nyata. Waduh. Hasil nyata kayak gini. Nyata beli apa? Beli baju sobek kayak gini nyata. Udahlah, ayo. Mending kita pergi aja. Ya udah. Syukur kamu tuh ya sama aku enggak aku lempar tuh ke dalam sok. Sok-sokan apa? Minggir. Aku pulang ke sini masih ada kamu. Aku harus bilang sama Pak Ferdi nih kalau buronan itu menuju arah timur. Biar Pak Ferdi langsung stay di sana. Oh iya Pak Ferdi langsung stay di sebelah timur ya, soalnya buronan itu menuju ke sana. Saya mau nyusul ini. Iya, dia kebetulan sama pacar aku si Tarisa nih. Ya udah, tinggal ke sana aja ya Pak. Saya nyusul sana. Ya udah, assalamualaikum. Nah, Pak Cahya, buronannya akan lewat di sekitar sini katanya arah timur. Aduh, mungkin ini nih. Saya pusing mas. Berhenti dulu saya. Saya minta maaf ya mas. Kalau saya menghalangi jalan, saya ngerasa pusing mas. Ngerasa pusing. Ya kamu tuh harusnya kalau pusing tuh istirahat aja. Iya. Ya, saya kemana-mana mas kayak gini. Karena apa dong? Gini. Tadi aku ada masalah sama orang. Sekarang mau ditambah ini ada masalah juga. Iya mas. Gini mas. Mas, jangan cari gara-gara dong. Di sini saya niatnya cuma mau jalan enak-enak berdua sama pacar aku. Dan itu pun mau bersenang-senang gitu. Iya, Mas. Saya enggak ada niatan apa-apa, Mas. Saya benar-benar kalau enggak ada niatan apa-apa, kenapa nyebrang? Sebenarnya dari tadi saya enggak apa-apa, cuman seketika saya pusing, Mas. Ya alasan aja, mungkin ini modus. Modus. Mas, ini jangan main-main sama saya. Kalau Mas main-main, saya bisa loh membawa Mas ke pihak berwajib. Tapi saya enggak main-main, Mas. Loh, buktinya. Loh, tapi loh, ada apa-apa ini? Apa-apa ini? Duduk. Mas, kenapa pacar saya diginikan? Hei kamu, gembel. Kamu ngapain sih balik lagi ke sini? Hah? Mbak. Bentar, Mbak ngomong apa? Kamu diam. Komandan saya ini bukan gembel, Mbak. Komandan apa? Komandan cap kata, ha? Ini kok komandan sih? Ini sebenarnya pacar kamu siapa? Gini, saya mau tanya. Ini motor kamu dapat di mana? Jujur. Saya beli. Jujur. Saya mencuri. Ah, nih, pacar kamu nih. Ini seorang buronan ya, aku masih tahu sama kamu. Oh, jadi kamu tuh ternyata pencuri. Kamu tuh malah warin aku ya. Ini sebenarnya siapa sih? Terus kamu ngapain? Aku anggota, aku polisi. Kenapa? Aku menyamar aja buat nih nangkep buronan ini. Jadi kamu selama ini jadi intel. Ya, bisa dikatakan seperti itulah. Jadi gini, Mbak. Terus? Pacar Mbak ini sudah buron selama sekitar 4 bulan dan baru kami bisa tangkap hari ini. Maaf, Pak. Saya janji. Lu tahu apa-apaan sih? Kamu ternyata selama ini kan bohong sama aku. Aku bukan bohongin kamu. Bangun. Ya cuma aja. Ya udah, mending kamu ikut saya aja. Bangin kamu. Saya bawa komandan. Di belakang Ferdi. Siapa? Tan, naik.
udah. Terus aku pulang sama siapa dong? Aku minta maaf sama kamu, Sa. Nah, aku minta maaf sama kamu. Ya udah, aku maafin. Tapi aku enggak mau putus sama kamu. Aku nyesel. Lepas.